Sekarang kita berada di hutan mangrove di daerah Sicanang, Belawan. Nah, kita lihat gimana sekarang kondisinya hutan mangrove-nya ini. Nah, kalau Anda tidak tahu ke sini, Anda bisa lihat pakai Google Map. Berapa, Dek? Sekarang 10, Pak. Ini buka jam berapa, Dek? Buka dari jam 7. Sampai? Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Setiap hari? Sepinya, kalau panas terus nih. Tiket masuknya 10.000 per orang. Bersih kan? Nggak bau kan? Sayang di sini mangrove-nya nggak dirawat. Bau kecemberan. Di sana bersih. Ya. Kasih. Oh, tangga hati-hati jalan, lihat di jalan. Iya, aku juga kasih. Ini aja ya, kita ikut dulu sini, Bu. Ini biasa kita kasih pakai gini. Apa itu? Tengok lah. Mana tengok sana. Ini jalan dulu. Kenapa kejar? Itu kejar, pin kejar. Bisa mengerikan apa? Buntu. Takut. Lihat ke bang jalannya. Kasih kamu bang, kasih. Aku ikat gini. Thank you.
Jangan tengah-tengah yang ada pakunya deh bang. Yuk. Kita ngambil jalan di tengah-tengah. Bukan tuh pohon. Bukan.
pohon itu tengok. Enggak dalam itu, Dek. Enggak dalam. Hah? Begini, Pak. Oh. Aku jinjit, ayo. Naik aja. Iya. Kasih aja. Tempat ini tidak recommended buat Anda kunjungi karena tempatnya kotor, terus jalannya ini, kayunya ini udah banyak yang rusak, rapuh. Nah, tempatnya kotor. Nah, airnya berbau yang udah. Airnya tidak berbau, udah sedap. Bahaya kalau bawa orang tua. Jadi buat anak-anak ataupun orang tua yang mau kesini waspada. Nah, jadi kesini Anda harus lihat jalannya. Hati-hati jalan, Dek. Kita mau jatuh tadi patah. Ini pasti karena pas kalau air pasang nih, Bang. Air pasang hujan. Enggak, ini kena hujan terus ya ini. Jadi kayaknya lapuk. Itu kalau tempat di Jakarta itu kan di kayak di maintenance-nya diperhatikan kan. Kayak lumpurnya ya. Jadi makanya cepet lapuk. Awas, di sini banyak karena ada pegangnya. Banyak yang bolong. Jatuh.